Halo, salam sejahtera. Saya Saiful dari Peloton 3S Jenjarum. Ini adalah video walkaround ringkas untuk Peloton Saga 2019 varian premium. Dah ramai orang buat video pasal varian premium, jadi saya pun buat jugalah. Kita ada warna ruby red. Untuk premium, benda paling jelas kita boleh nampak dekat depan. Ada LED daytime running lights. Dan bahagian ni warna gloss black. Dan ada parking sensor dekat depan. View dari tepi. Model premium ada chrome strip dekat bumper. Side mirror dan door handle diwarnakan ikut warna body. Rim alloy 15 inci dengan warna dua tona. Dan B-pillar dia wrap dengan warna hitam. Tak ada keyless entry tapi dia ada flip key. Ini ruang dalam. Premium seat fabric tapi material dia macam material kain denim yang biasa pakai dekat jeans. Dengan corak quilted kat tengah ni. Steering ada audio control button dengan highlight warna silver. Highlight warna silver dekat corong ikon. Dekat center console, dekat keliling aircon tu. Dan untuk model premium ada touchscreen display dengan reverse camera. Meter sama untuk semua varian. Visor dengan cermin, dengan clip untuk kad. Tak cenggur ke apa nak letak sini. Ada dome light LED. Start panjang.
reverse camera dia. Premium ada parking sensor depan dan traction control. Parking sensor, traction control, aircon manual. Untuk model Saga, aircon dia cuma boleh blow angin dari sini je. Dia tak ada angin dekat kaki. Kelajuan automatic, transmisi automatik 4 kelajuan dengan sport mode. Untuk makluman, bila kita masuk sport mode ni, dia akan lock kereta ni sampai gear 3 je. Kalau drive, dia sampai gear 4. Kalau sini, sampai gear 3. Liner materials jenis tricot, sama dengan X70 dan model-model Proton yang facelift yang lain. Kalau ada yang tanya, button ni ada lampu ke tak? Tak ada lampu eh. Ini pun tak ada, ini pun tak ada. Kalau on lampu, ni gelap je lah. Jimat kos. Ini ada poket sikit untuk letak botol. Lepas duduk belakang, belakang pun ada tempat letak botol. Ini plastik je. Sini dah di adjust agak ke belakang. Masih ada ruang kaki. Yang ni ruang kepala. Saya tinggi 174 cm, so ruang kepala banyak ni. Ruang kaki, walaupun seat ni dah ke belakang, masih ada ruang lagi. Poket, poket, ada USB charger. Boleh buka pusing ni benda ni. Boleh letak macam ni lah. Ada cangkuk. Persona dengan Iris tak ada cangkuk ni eh. Cuma kat Saga je. Seat boleh lipat, tapi dia bukan split folding, dia skeping. So dia turun satu keping seat macam ni je.
Untuk model premium, bonet belakang ada lampu. Standard tak ada lampu ni. Tayar spare kat bawah ni dengan jack dan toolkit. Ini plastik balut tempat duduk, abaikan lah. Satu benda yang menarik pasal Saga kita ni, door handle ni tak ada sharing dengan mana-mana model Proton yang lain. Ni memang Proton design khas untuk Saga. Door handle Iris dengan Persona tak sama dengan ni, sebab dia ada lock, central lock button dekat sini. Iris dengan Persona tak ada. Even Ezora pun tak ada ni. Ezora punya door handle sama dengan Persona yang lama. Bottle only yang letak cawan kat sini. So fix untuk child seat ni, cangkuk dia, cangkuk dia ni. Top tether kalau nak pasang child seat yang ada cangkuk dekat atas. Cermin kat dan boleh letak shielding.
Jangan tanya saya apa benda tu, saya pun tak tahu. Mungkin lubang skru kot. Ini rubberized untuk mengelakkan barang-barang daripada tergelincir keluar. Shift release button. Cup holder depan, cup holder dia agak sempit lah. Inilah grill identiti baru Proton dekat Saga Infinite Width, dengan ada chrome strip dekat bawah dia. Itu saja rongkeran ringkas Proton Saga 2019 varian premium. Jangan lupa like video ini dan subscribe kepada channel saya, dan kalau ada sesiapa yang berminat nak booking Proton atau nak tanya pasal Proton, boleh contact saya. Contact saya ada dalam description video kat bawah. Khasnya untuk orang yang duduk sekitar Jenjaru Pengah Banting dan kawasan-kawasan berhampiran lah. Kalau di luar kawasan pun boleh nak contact, tak ada masalah. Kita sekarang semua online je, boleh hantar ke satu Malaysia, no hal. Sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.